Bila Anda mempunyai pengki atau serok yang gagangnya putus, bisa digantikan dengan memakai ini gagangnya sapu, ya. Lalu pengki ini kita lubangi yang depan ini ya, lubangi yang belakang juga dilubangi. Ini juga ya dilubangi ini, ya. Lalu gagangnya sapu kita masukkan ke ini tempatnya yang putus tadi itu. Kita coba ya. Ya. Lalu kita gunakan skrup. Dan memakai tray ya, kita memakai tray agar ya.